Dan di bagian ini kita akan cek di bagian WhatsApp apakah sudah berhasil dipulihkan atau belum. Kita cek bagian kontak. Nah, yang sebelumnya ada 2 kontak, sekarang sudah berhasil dipulihkan sebanyak 255 kontak ya. Selamat datang kembali di channel Bang Hen. Pada video ini, gua akan berbagikan tutorial cara mengembalikan semua kontak WhatsApp yang hilang. Nah, pada dasarnya kehilangan kontak itu disebabkan karena banyak faktor. Biasanya karena faktor perangkat yang kita gunakan tereset ke data pabrik ataupun kita pergantian perangkat yang kita gunakan, sehingga SIM card yang kita gunakan rusak sehingga semua kontak yang ada akan terhapus ataupun hilang. Nah, jadi untuk cara mengembalikannya seperti dalam video ini yang membutuhkan step by step. Namun seperti biasa, buat Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe dan juga ikon loncengnya. Jika sudah, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, jadi untuk cara mengembalikan semua kontak WhatsApp yang hilang, sebagai contohnya saya akan memperlihatkan dari semua kontak yang ada di perangkat yang saya gunakan saat ini. Nah, di bagian ini bagian kontak yang ada di WhatsApp saya yaitu ada 3 kontak. Namun di bagian ini saya akan mengembalikan semua kontak yang ada di perangkat saya sebelumnya, maka nanti akan dipulihkan semua kontak yang ada di perangkat yang sebelumnya ya. Nah, jadi untuk cara mengembalikan semua kontaknya, silakan Anda pergi di bagian pengaturan HP yang kalian gunakan saat ini. Silakan Anda pergi di bagian pengaturan. Nah, berikutnya silakan Anda scroll saja ke bawah. Kalian cari yang namanya Google di bagian ini, silahkan Anda klik saja. Nah, berikutnya silahkan Anda klik di bagian icon yang ini. Nah, berikutnya silahkan Anda tambahkan akun lain. Nah, pastikan di bagian ini, di bagian tambahkan akun lain, kalian login menggunakan akun Google yang sebelumnya ada di perangkat yang kalian gunakan. Sekali lagi, silakan Anda login menggunakan akun Google yang ada di perangkat yang Anda gunakan sebelumnya, yang ada di bagian WhatsApp, agar semua kontak bisa kembali di perangkat yang kita gunakan yang baru ini ya. Nah, berikutnya silakan Anda login menggunakan akun Google sebelumnya. Dan jika sudah, silakan Anda klik berikutnya. Selanjutnya, jika Anda telah berhasil login menggunakan akun Google sebelumnya, silakan Anda klik di bagian kelola akun Anda untuk mengembalikan semua kontak WhatsApp yang hilang. Klik saja. Nah, berikutnya kita akan diarahkan ke halaman kurang lebih seperti ini ya. Nah, di bagian ini untuk cara mengembalikan semua kontak WhatsApp yang hilang, silakan Anda pergi di bagian orang dan berbagi yang ini. Silakan Anda pergi saja di bagian yang ini. Nah, biasanya akun Google akan menyimpan semua kontak di bagian akun Google, karena ketika terjadi kehilangan kontak maka pihak Google bisa membantunya. Nah, berikutnya silakan Anda scroll saja ke bawah. Nah, di bagian ini ada yang namanya kontak dan ada 255 kontak yang bisa dipulihkan bagian kontak yang ada di perangkat sebelumnya. Nah, jadi untuk cara memulih bagian kontaknya, silakan Anda klik saja di bagian kontak yang ini. Dan berikutnya kita akan diarahkan ke sebuah browser, dan secara otomatis bagian semua kontak sudah berhasil dipulihkan, yaitu sebanyak 255 kontak sekarang sudah berhasil dipulihkan kembali ya. Dan di bagian ini kita akan cek di bagian WhatsApp apakah sudah berhasil dipulihkan atau belum. Kita cek bagian kontak. Nah, yang sebelumnya ada 2 kontak, sekarang sudah berhasil dipulihkan sebanyak 255 kontak ya. Nah, jadi sangat mudah bukan untuk cara mengembalikan semua kontak WhatsApp yang hilang. Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.